gengs, mendengar kata hotel, pasti yang terlintas di benak kita adalah tempat menginap dengan beragam fasilitas yang bisa memanjakan para tamunya. Tapi, pernyataan itu kayaknya nggak cocok deh dengan hotel yang satu ini. Bagaimana tidak? Hotel bernama Ryukyong terletak di Pyongyang, ibu kota Korea Utara ini adalah hotel yang paling sepi di dunia. Kira-kira kenapa ya hotel ini bisa diberi predikat hotel paling sepi di dunia? Jika kita melihat bangunan ini, rasanya bangunan ini normal dan malah terbilang megah dan menarik. Coba deh, lihat aja bentuk bangunan ini yang menyerupai piramida. Tinggi bangunannya mencapai 330 meter dan terbagi menjadi 105 lantai serta memiliki 3.000 kamar. Wah, cukup mewah kan? Nggak cuma kamar tamu aja nih guys, hotel ini juga direncanakan punya fasilitas klub malam, arena bowling, dan 5 restoran bertaraf internasional. Tapi, hotel ini malah menjadi bangunan misterius dan cukup horor. Sejak dibangun pada 1987, hotel ini tidak pernah memiliki tamu. Jika dipikir-pikir, cukup aneh pemerintah Korea Utara membangun hotel dengan fasilitas mewah di negara ini. Mengingat Korea Utara tidak mengizinkan wisatawan asing bebas berlibur di negaranya. Kalau kita tarik mundur, ternyata Hotel Ryukyong lahir dari perang dingin antara Korea Selatan yang saat itu didukung Amerika Serikat dengan Korea Utara yang didukung Uni Soviet pada saat itu. Korea Utara ikut berencana melakukan pembangunan ketika Korea Selatan berpartisipasi dalam proses pembangunan Swiss Hotel The Stamford atau hotel terbesar di dunia yang dibangun di Singapura pada 1980-an guys. Karena Korea Utara terlihat berencana mencuri rekor Singapura tersebut sebagai pemilik hotel terbesar di dunia. Saat itu, Korea Selatan juga sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 1988. Karena Korea Utara tidak mau kalah dengan popularitas dengan negara tetangga. Pemerintah Korea Utara juga menyelenggarakan Festival Pemuda dan Pelajar Dunia tahun 1989. Ya, bisa dibilang Olimpiade versi negara mereka sendirilah, guys. Tahun 1987, pembangunan hotel pun dimulai. Pemimpin pemerintah Korea Utara yang menjabat saat itu adalah Kim Il-sung, memiliki ambisi untuk menjadikan Korea Utara sebagai destinasi kasino terbesar di dunia. Namun sayangnya, pembangunan hotel ini mangkrak di tengah jalan. Tahun 1990, Korea Utara berada dalam posisi lemah setelah Uni Soviet kalah perang. Fokus pembangunan hotel pun terpecah karena pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rencana peresmian hotel di tahun 1992 pun cuma jadi angan-angan semata doang, guys. 18 tahun berlalu, ternyata semangat Korea Utara untuk melanjutkan pembangunan masih membara dibantu oleh perusahaan Oracom. Dan tahun 2012, proyek hotel pun selesai tepat di perayaan ulang tahun ke-100 Kim Il-sung. Biaya dalam pembangunan hotel ini yang dikeluarkan pun gak main-main guys, yaitu sekitar $595 juta. Tapi siapa sangka nih guys, ternyata interior hotel gak secantik eksteriornya. Bagian dalam hotel dikabarkan hanya memiliki tangga dan pilar-pilar beton saja. Wah, ternyata mahal saja tidak menjamin kualitas ya guys. Hotel pun dibiarkan terbengkalai dan kabarnya akan dibuka hotel ini beberapa kali berhembus kencang nih. Seperti yang terjadi pada tahun 2017, hotel itu kembali hidup. Banyak pekerja yang berlalu lalang untuk melanjutkan pekerjaan, tapi ternyata bukan dibuka sebagai penginapan. Hotel ini hanya dipasang ornamen LED raksasa dan diperuntukkan untuk pertunjukan cahaya. Pertunjukan itu digelar selama 4 menit untuk memperlihatkan sejarah Korea Utara dengan mempertontonkan berbagai tulisan slogan politik dan gambar bendera Korea Utara. Sampai saat ini, Hotel Ryukyong masih menjadi hotel yang tidak memiliki tamu.
Karena itu, hotel ini pun dijuluki sebagai Hotel of the Doom atau Hotel Kiamat. Wisatawan yang sempat mengunjungi Korea Utara juga mengaku kalau mereka enggak diperbolehkan bertanya mengenai hotel ini. Entah apa yang mereka sembunyikan, mungkin masalah ekonomi atau ada hubungannya dengan masalah politik. Ya, meski begitu, hotel berbentuk piramida ini tetap dijadikan sebagai salah satu identitas Korea Utara. Jadi gimana nih guys mengenai hotel megah dari Korea Utara tersebut? Apakah kalian tertarik untuk mendatanginya? Kalau kalian tertarik, kalian gak harus siap biaya aja nih. Tapi kalian juga harus siapin mental ya. Nah, itu tadi informasi mengenai hotel megah yang menjadi salah satu ikon negara Korea Utara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!